Oke guys, balik lagi bersama saya di Jahanam Gaming guys ya. Nah di video kali ini guys, buat kalian yang selalu bertanya-tanya guys ya, bagaimana sih dapatnya Yuta? Itu untuk mendapatkan Yuta itu sebenarnya sangat-sangat mudah guys. Jadi ini untuk tips dan trik saya buat kalian guys ya. Paling bagus mendapatkan Yuta itu ketika kita masih server baru buka guys ya, server baru. Jadi untuk mendapatkan Yuta Rika ini kan dia ini sangat sulit guys ya. Yaitu harus top up, dan juga caranya untuk yang mendapatkan yang paling gampang itu pertama-tama itu kita harus rajin guys ya, rajin buka shop. Kenapa buka shop? Karena di buka shop ini kita bisa refresh guys ya, yang di bawah kanan bisa refresh, free refresh. Jadi kita bisa refresh, kita bisa ambil yang ini guys ya, menggunakan nih, kita harus menggunakan apa ya namanya ini, kalau duit sini saya sudah lupa, tapi pakai menggunakan gold ini kayak kita beli ini guys ya, kita beli challenge ticket atau tiket ini bisa masuk di arena. Jadi kenapa? Karena itu, nah ini kita ambil juga guys ya, karena nanti kalau pada awal silver bermain kita rajin push story guys ya, story, instance, dan trial guys ya. Nah setelah selesai kita hanya perlu masuk di arena guys ya, kalau sudah mentok di situ kita masuk di arena. Dan kita hanya cukup bermain di arena yang kita bisa mampu guys ya. Contoh di sini kita bisa melawan yang CP-nya, CP atau power musuh itu rendah. Sampai 100 kali guys ya, 100 kali agar bisa kita memenuhi syarat guys ya. Syaratnya di mana kita bisa datang di shop. Kita nanti ke 100 kali itu total untuk membeli Yuta itu sekitar ada 60k guys ya, 60k koin ini guys ya, points apa ini, 60k points arena. Jadi untuk mendapatkan itu kita hanya menyelesaikan sebanyak 100 kali bertanding di dalam arena guys ya, 100 kali atau 80 guys ya, 80 saja. Tapi total poin yang sebelah kiri guys ya, di bawah ring ini, yang di bawah ring ini sampai 2000 guys ya, 2200 lah. Karena nanti kita akan ketika selesai di situs berapa kali kita bertanding. Nah, di sini kita masuk ke daily dan di main story guys ya. Kita bisa claim di sini guys ya. Main story yang di S of S dan juga arena guys ya. Karena ketika kita mencapai poin 2200 atau 2000 lah, 2100, kita bisa mendapatkan koin ini guys ya. Ini kelipatan guys ya, jadi dari poin 1400 sampai poin seterusnya itu kita bisa mendapatkan koin arena itu berkelipatan guys ya. Terus di arena partisipasi ini guys ya, saya sudah sampai 94. Jadi di 80 guys ya, 80 itu kita bisa mendapatkan, sudah sampai bisa total itu dapat 60k lebih points arena guys ya. Jadi ini kita bisa ambil, tapi karena saya sudah selesai jadi saya sudah dapat semua, dia akan bertahap guys ya. Jadi saya sudah bisa, saya sudah tukar di bagian poin guys ya, di poin ini. Jadi saya langsung bisa mendapatkan Yuta, karena Yuta ini salah satu hero tier S guys ya, atau tier paling atas guys ya. Dia itu salah satu terbaik dan dia memang sakit guys ya. Coba kita lihat guys ya, Yuta guys ya, Yuta. Oke, kita masuk di pertandingan. Wah, saya skip guys ya, tidak perlu suka ini mereka guys ya. Kita coba guys, kita coba. Nah, ini formasi saya guys ya yang terbaru. Kita lawan guys. Sakit cowok. Yuta ini bisa kayak ketika HP-nya sudah sampai 50% dia bisa menambah darah guys ya, bisa menambah darah. Jadi itu sangat bermanfaat buat, nah itu kan bisa lihat sendiri, dia kayak bisa restore darah selama 4 turn guys ya, atau 4 putaran. Oke, Yuta mereka juga masih kuat guys ya.
Nah, ini dia guys ya. Wow, sakit bingit guys. Nambah darah sudah aman guys ya. Kritis semua coy. Oke. Oh, kena stun dia guys ya. Kena stun jadi. Oh, selesai pertandingan guys ya. Jadi itu yang saya rekomendasikan buat kalian untuk mendapatkan Yuta di awal-awal bermain guys ya. Nanti ketika kita sudah membelinya, nanti itu akan restart selama 28 hari guys ya. Jadi lama juga untuk restartnya ini arena shop guys ya. Jadi otomatis kita ambil saja langsung, karena itu Yuta sangat baik kita push di bagian story, di clan juga yang bagian ini guys ya, trials bisa, di trials juga bisa untuk Yuta, endless corridor juga bisa bawa Yuta. Pokoknya di setiap battle itu kalau bawa Yuta itu sudah pasti OP banget guys ya. Oke guys, sampai sini video saya kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau suka dengan channel ini jangan lupa subscribe. Thanks for watching. Let's see you and bye bye.